Harus kita uji kebenaran data ini. Kalau tidak, tidak mungkin kita juga berhadapan dengan 38 yang sekarang dikerjakan oleh Kejaksaan Tinggi. Kami tidak ada mereka diduga melakukan pungutan liar. Dinda memanggil kami membina untuk meningkatkan menjadi termu, dan itu ada beberapa yang kami sudah. Satu, kami berkunjung ke Muara Sampara atas dugaan yang dilakukan oleh BL orang di lapangan kan. Bel ini kerja di, maksudnya di? Ya di lapangan. Di Bel ini dia? Di lapangan sudah dia lah yang bermain di lapangan. Di setiap keluarnya tongkang itu dia melakukan pungutan. Bolanya itu seperti bagaimana? Ya, kami tidak akan keluarkan SIB. Kami tidak akan keluarkan SIB apabila kau tidak menyetor. Berapa angka nominal? 2-5 juta. 2-5 juta per SPB. Iya, baiklah. Kami akan mengambil tindakan sebagai pimpinan. Dalam pembinaan mungkin. Pembinaan. Karena seorang pemimpin itu harus membina, memperbaiki yang rusak. Itulah seorang pemimpin yang sesungguhnya. Kalau terbukti berarti ada sanksi tegas. Ada sanksi ya? Kita akan bina. Dan itu langkah-langkah pembinaan itu ada prosesnya, saya pikir saudara-saudara. Seorang pemimpin yang sejati itu memperbaiki yang rusak menjadi yang baik. Ini kartu Pak, duduk. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.